Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bang Andri Vlog. Hari ini Bang Andri Vlog senang banget pagi-pagi bisa bikin konten lagi teman-teman. Kita hari ini mau ngebahas tentang bagaimana settingan untuk mancing galata malele, khususnya umpan alam, umpan burung yang kemarin udah gua bikin videonya buat teman-teman. Hari ini kita mau kasih tips atau trik gimana cara settingan yang benar, yang biasa gue pakai ya. Jadi ini settingan yang biasa gue pakai karena umpan alam cenderung yang kita pakai itu ringan, jadi kita butuh settingan juga khusus. Nah, settingannya mudah banget nih teman-teman. Yang pertama tentu kita pakai yang namanya stopper ya. Stopper. Setelah stopper kita punya peniti pelampung. Kebetulan favorit gua kita pakai yang namanya pelampung bulu merak nih teman-teman. Untuk bulu meraknya size-nya sekitar 6 cm dan tidak terlalu tebal. Kalau teman-teman bisa milih di toko pancing, cari yang jangan yang terlalu tebal juga. Selanjutnya kita punya kail. Di sini gua pakai kail merek Bradley nomor size 6 ya. Untuk galata malele biasa gua pakai size nomor 6. Untuk galata mabawal gua biasa pakai size nomor 7. Untuk galapung ikan mas gua biasa pakai size nomor 5. Nah, untuk yang ini nih yang menjadi perbedaan settingan di umpan alam, umpan burung yang gua pakai kemarin, kita pakai klem. Nah, ini klem ini bisa teman-teman pilih. Gue pakai hari ini pakai 1,6 nomornya. Teman-teman bisa pakai yang lebih besar lagi, nggak ada masalah juga. Nah, klem ini biasanya ditemuin kalau teman-teman beli rangkaian pancing bawal, itu biasa buat neckline juga. Nah, ini klem ini tujuannya apa teman-teman? Tujuannya sebagai pengganti daripada timah daun. Kenapa bang nggak pakai timah daun aja? Gue pernah ngalamin yang namanya putus senar karena timah daunnya yang tajam. Jadi dengan gesekan timah daun bisa memutuskan senar teman-teman. Nah, ini yang harus dihindari teman-teman untuk settingannya. Kenapa kita pakai klem ataupun timah daun? Karena umpan yang kita gunakan itu umpan alam, umpan ringan. Apalagi untuk bagian kepala pada burung emprit itu sangat ringan sekali teman-teman. Jadi umpan juga cenderung agak lambat turun. Tapi dengan klem ini dia pengganti daripada timah daun, jadi membantu kita untuk mempercepat umpan tenggelam seperti itu, ataupun pemberat pada umpan rangkai pancing kita. Nah, gimana cara gua ngerangkai? Jadi di sini gua udah nyiapin senar yang mau gua kasih contoh teman-teman. Ini sampel aja teman-teman, bebas biasa pakai senar nomor berapa gitu ya. Dan ini sampel aja, kita langsung aja di tutorial gimana cara gue bikin rangkaian ataupun settingan daripada mancing galata malele. Nah, ini pertama kita pastiin dulu masukin dua buah stopper. Nah, ini dua buah stopper kita masukin. Nah, ini biasanya kenapa dua buah stopper teman-teman? Karena biasanya kondisi kedalaman daripada kolam itu berbeda di bawah, di tengah, dan di atas. Nah, nantinya untuk yang di atas perubahannya kita maksimalin supaya nantinya kita naik turunnya ketemunya di pentokinnya di paling atas. Jadi ini yang bermain dan ini mentok di bagian terdalam pada kolam ya. Jadi kita cukup mainin bagian ini saja. Jadi sengaja kita bikin dua stopper di atas, lalu kita masukin yang namanya peniti daripada pelampungnya nih. Nah, ini peniti pelampung masuk. Kita masukin dulu pelampungnya juga biar nantinya terlihat rapi juga. Kita masukin dulu pelampung bulu meraknya teman-teman. Ini favorit gua bulu merak ya, kalau untuk galata malele khususnya media umpan burung. Nah, seperti ini pada bagian bawah dan ini pada bagian atas. Kita tarik lagi biar terlihat agak jauh. Selanjutnya kita masukin stopper di bawahnya juga daripada si pelampungnya tadi. Teman-teman bebas mau pakai warna apa aja. Setelah masuk stopper bawah untuk stopper pelampung, kita tarik seperti ini.
Lalu kita masukin lagi stopper lagi. Kita masukin satu stopper lagi, tarik lagi. Lalu di sini kita akan masukin yang namanya klem tadi, yang nantinya sebagai pemberat ataupun timah, sebagai pengganti timah daun. Cukup teman-teman pakai satu aja klemnya nih. Boleh pakai ukuran yang lebih besar dari ini, nggak apa-apa. Kita masukin seperti ini. Terlihat ya. Nah, ini masukin di bagian tengahnya, berlubang dia klemnya itu. Nah, ini kita masukin seperti ini. Lalu kita kancing lagi dengan stopper di bawahnya. Yap, udah selesai tahap pemasangan stopper pada klem. Nah, ini nantinya seperti ini, teman-teman. Ini untuk stopper pelampung. Bisa dilihat ya, ini stopper atas, ini settingan kedalaman, dan ini stopper bawah daripada pelampungnya. Nanti kita seperti ini. Dan ini yang tadi yang gue bilang klem dulu, ataupun pernah gue pakai timah daun, tapi kurang efektif bisa memutuskan senar. Jadi kita penggunaan klem ini sebagai pengganti daripada timahnya sendiri. Nah, ini langsung kita masukin kail pancing ataupun mata pancing yang mau kita pakai. Kita ambil satu aja, teman-teman. Ini kebetulan mata maritnya belum kita bengkokin, nanti di kolam kita bisa setting. Ini kita pasang seperti ini. Oke, seperti ini kita pasang, lalu kita ikat. Teman-teman bebas mau pakai cara ikatan yang seperti apa. Ini cukup simple, teman-teman bisa dilihat masuk. Lalu teman-teman pegang seperti ini pada pangkal mata pancing teman-teman. Bikin simple seperti biasa teman-teman, ataupun dengan cara seperti ini. Kita bikin sekitar 10 lilitan ya, 10 lilitan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lilitan, lalu kita tarik. Bisa teman-teman menggunakan bantuan tang. Tarik seperti ini. Lalu kita rapikan, tarik lagi. Oke, cukup. Kita potong. Dan ini gue biasa kasih jarak satu jengkal ya. Jadi gue kasih jarak satu jengkal, ini dia punya klem daripada kail. Nah, ini satu jengkalnya seapa nih jaraknya? Seperti ini. Jadi kail langsung kita kasih jarak satu jengkal, kira-kira seperti ini. Nah, ini biar mudah teman-teman lihat. Jadi ini mata pancing, ini klem satu jengkal yang tadi, tapi dirapikan ya, dirapikan sampai dia tidak terlihat kendor seperti ini. Jadi saling ngunci dia. Dirapikan kiri kanan. Nah, ini tampak seperti ini teman-teman. Jadi biar nggak lari, dan bentuk senarnya pun lurus. Nah, ini untuk kita tarik, untuk kita setting kedalaman daripada kolam. Dan ini stopper bawah untuk menahan pelampung di bawahnya. Nah, ini seperti ini contohnya. Mudah bukan? Jadi ini rangkaian ataupun settingan daripada pancing Galatama Lele daripada Bang Andre Vlog untuk media umpan alam burung emprit, bawang merah, bawang putih nih teman-teman. Oke, cukup jelas ya. Mudah-mudahan video ini berguna buat teman-teman, silahkan diaplikasikan sendiri. Nantinya diberikan komentar dan like-nya teman-teman. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Caranya mudah, teman-teman tinggal subscribe aja channel yang ada di bawah ini yang warnanya merah. Ayo bantu channel ini berkembang dan terus memberikan informasi dan video-video menarik yang pastinya bermanfaat buat teman-teman di rumah.
Oke, cukup sekian video hari ini, tutorial gimana caranya settingan Galata Malele daripada Bang Andri Vlog. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam strike buat semuanya.